Ternyata Ini bukan lembu yang ngerumput. Orang mah ngerumput. Bunga nih, memanfaatkan alam. Oh. Laper, laper makan ini nih. Jadi kali ini kita ada di telaga nih. Kawan yang menderita, ada yang putu-putu. Macam biasa. Gokil nih belusukan nih. Belum mulai dari sambut hujan. Hujannya lumayan. Jadi kali ini kita ada di telaga nih, bakal tur-tur trek buat acara kedepannya nanti nih. Tapi begitu nyampe di trek, hujannya lebat bener nih. Jadi kita bakal ke belakang sana. Apa sih nama daerahnya? Telaga, ntar Kancan namanya. Gimana treknya? Kita cek aja nanti nih. Nah, kembali lagi nih di channel Goes kesayangan kita. Di video kali ini, saya bersama kawan-kawan Goeser Suka Lintas Hutan atau Sultan nih, bakal belusukan mencari trek baru nih buat event Gobar yang akan diadakan nanti nih, kawan Goes. Nah, letak trek kali ini ada di daerah telaga nih. Ini video bakal banyak kabutnya nih, atau kamera bakal ketutup lumpur. Jadi, harap maklum ya. Nih GT salah outfit kayak deh. Ketar-ketar masuk hutan. Eh, gimana? Kacak nih, langkat kayak gini nih, batu ya. Ikat om. Nah, walaupun kedatangan kami disambut dengan hujan lebat, tapi itu semua sama sekali nggak mengurangi semangat kami nih, kawan guys. Apalagi udah lama nih nggak ngumpul dengan kawan-kawan Sultan. Pastinya nih, kita bakal ngelepas rindu di trek. Oh,
ya pada megap. Nah, di tengah trek kami berhenti sebentar nih untuk menikmati pemandangan. Nah, pemandangan kali ini tuh rasanya luar biasa nih. Karena gunung yang biasanya terang menderang ini ditutupi kabut nih. Seperti negeri di atas awan gitu nih kawan guys. Pejuang-pejuang penuntun sepeda. Ah, pejuang pekerjaan. Aduh. Nih di tengah perjalanan hujan lagi nih. Mana jalan nanjak lagi. Pak Yed, saya udah pernah nyoba. Ini enak baru nih. Gimana nih treknya? Inilah peninggalan Pak Timura. 275 tahun. Wow. Cuma mukanya enggak Jawa kali gini. Namanya Pak Timura. Aturin orang mana deh, Pak? Pak Timura orang mana? Orang Sulawesi. Kita kembalikan lagi ke tempatnya loh, barang. Nanti petir turun. Namanya juga Guiser yang udah jarang ketemu di Bandung. Jadi kalau di trek tingkahnya pada konyol semua nih. Maklum aja lah. Nah, ngomong-ngomong, semakin ke dalam trek, kayaknya treknya semakin kacau nih kan guys. Medannya berlumpur dan licin gak karuan nih kan guys. Nah, namanya juga mountain biker sejati nih kawan guys. Makin hancur treknya, maka makin seru nih buat kami. Wow, kiri jurang. Wah, aduh. Ini juga nanti untuk oli. Paret. Wah, ngancur man. Bro, terus turun nih bawah. Mau dari atas. Bencur boy. Ya ke atas lah. Ya gak mau naik. Ini jalan trail ini. Aduh. Oke. Oke. Oke.
Wow. Kenapa? Aman, Wah? Lurusin kaki, Wah? Nyalak kan? Gak bisa? Iya. Nah, yang tadinya senang-senang nih, tiba-tiba berubah mencekam nih ketika salah satu kawan guys kita nih, Ketua Emri, jatuh di tengah trek nih kawan guys. Terlihat jatuhnya sih cukup fatal nih. Dari bekas lukanya di sebelah tangan kiri ada biram-biram merah nih kawan guys. Lu udah pakai helm, selamat kan? Kalau nggak pakai helm kan batu, mana kuat? Kok batu kepala, punggung. Jatuh deh, keren pula nggak terpakai ya, Wah. Orang ngomong jorok tadi nih, Cek. Kok awal lagi? Ketua lah tadi, ketua bilang. Mas satu. Apa mas satu? Nah, mas awal tempe kan ya? Tadi tempe sama tempe, tempe kan beda pengucapan aja. Eh, sama tulisannya ya? Epepet sama etaling. Keras sama lembut, ya kan? Ketua yang jelas sekali. Tapi setelah diberi sedikit kusukan nih dari Pak Indra, Ketua Emri pun mulai baikan nih. Dan sedikit diberi candaan, semangat Ketua Emri pun kembali lagi nih. Dan kita bisa menyelesaikan trek ini bareng-bareng nih sampai finish. By the way, sorry nih, narator keluar di akhir-akhir video nih kawan guys. Karena kayaknya keseruan trek ini nggak perlu lagi dijelaskan nih. Bisa terpampang jelas dari visualnya. Dan kira-kira gimana nih menurut kawan guys? Untuk trek ini, layak nggak nih kita bikin gobar? Layak atau tidaknya, tolong bantu nih. Berikan jawaban di kolom komentar. Dan kayaknya sekian dulu nih untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuat kawan guys makin semangat nih guysnya. Akhir kata, saya Gunawan dan sampai jumpa.